Shalom. Masih sibuk lagi berceritakan. Shalom. Haleluya. Selamat datang ke gereja, selamat beribadah bersama-sama. Puji Tuhan sebab pagi ini kita dapat hadir di tempat ini. Dan shalom juga kepada para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak yang menonton kita online saat ini. Oke, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya jemput semua anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang comel-comel, mari sini kita di depan. Boleh muat juga kak kita di sini. Kita yakin sajalah kan penyertaan Tuhan. Ada amin? Oke. Ada lagi? Oh, si Hana tidak mau. Tidak apa. Mari saya jemput semua jemaat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Khusus bagi anak-anak sekolah minggu. Dan juga untuk pembukaan ibadah kita pada hari ini. Oke. Saya ajak semua jemaat Tuhan. Kita berdirilah. Boleh? Haleluya. Mari kita tumpang tangan kepada anak-anak sekolah minggu ini. Dan juga ibadah kita pada hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Yesus, terpuji dan termulialah namamu. Bapa di syurga, saat ini kami berdoa di hadapanmu. Terima kasih Tuhan lewat kebaikan dan kemurahanmu serta anugerahmu yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga pada saat hari ini Tuhan kami ada di tempat ini dapat beribadah bersama-sama oleh karena anugerahmu dan kemurahanmu Tuhan. Bapa di syurga, saat ini kami berdoa di hadapanmu. Khusus bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di hadapan ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan bersama keluarga, kami serahkan mereka ke dalam tanganmu ya Bapa. Engkaulah yang menyertai mereka Tuhan, pembesaran mereka, pembelajaran mereka dan segala hal dalam hidup mereka ini Tuhan. Engkaulah yang menyertai, Engkaulah yang menutupi, Engkaulah yang melindungi, menyelimuti segalanya Tuhan. Agar mereka membesar menjadi anak Tuhan yang taat kepada Engkau, menjadi anak yang luar biasa oleh karena penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat ibu bapak mereka ini Tuhan. Baik kami ibu bapak yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, Engkaulah yang memberi hikmat dan kebijaksanaan serta kesabaran yang luar biasa bagi kami mendidik anak-anak kami ini Tuhan, memimpin anak-anak kami ini Tuhan, membesar seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak ini yang akan masuk ke kelas sekolah minggu sebentar lagi. Bapa Engkaulah yang menyertai mereka, Engkau yang membuka hati dan pikiran mereka Tuhan, agar apapun yang mereka pelajari saat ini dan hari ini Tuhan, itulah yang akan memimpin dan membimbing mereka menjadi anak yang patuh akan Engkau. Saya berdoa buat guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, agar mereka diberi kesabaran yang luar biasa dalam mereka mendidik anak-anak kami ini Tuhan. Agar mereka diperkuatkan baik dari segi physical mereka dan juga mental mereka Tuhan untuk mendidik anak-anak ini. Oh haleluya Yesus, saat ini Bapa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu sebelum kami memulakan ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Engkaulah yang menyertai apapun yang kami perbuat pada hari ini, baik dari puji-pujian bahkan yang terlebih lagi Tuhan mendengar firman-Mu, mempelajari firman-Mu Tuhan. Engkaulah yang menyertai, kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang membuka hati, mata dan pikiran rohani kami Tuhan, agar apapun yang kami terima, pelajari dan dengari pada hari ini, itulah yang akan kami turuti dan taati. Berilah kami tuntunan daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami setia melakukan firman-Mu, setia menuruti perintah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
Yesus. Terpuji dan termuliailah namamu, anak-anakmu Tuhan yang dalam perjalanan untuk sampai ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Engkaulah yang menyertai mereka, perjalanan mereka Tuhan dipimpin oleh kuasamu Bapa, agar mereka selamat sampai di tempat ini, dipersiapkan untuk memuji serta mempelajari firmanmu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau yang melindungi kami di tempat ini, Kau yang membungkusi kami Tuhan dari segala kuasa roh jahat, agar kami terus fokus hanya kepada Engkau pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya, dipersilakan duduk. Assalamualaikum dan selamat datang ke SIB Bandar Labuan. Gereja mengalu-alukan kehadiran para jemaah sekalian, sama ada yang pertama kali yang setia hadir maupun yang mengikuti ibadah secara atas talian. Berikut merupakan beberapa pemakluman untuk perhatian para jemaah. Tandas di Cafe Kasih berada di sebelah kiri Anda, dan tandas di ruang Asia berada di sebelah kanan Anda. Pastikan ia bersih selepas digunakan. Sekiranya berlaku sebarang kecemasan, jangan panik, tetapi bergeraklah ke pintu keluar yang berdekatan dengan Anda secara tenang dan tertib. Sekiranya Anda memerlukan sebarang bantuan, jangan segan dan malu untuk berjumpa dengan Asia yang bertugas. Adalah dimohon kepada jemaah untuk bersama-sama menjaga kebersihan ruang Cafe Kasih dan ruang Asia. Pastikan telefon Anda dalam mode senyap atau dimatikan semasa ibadah bagi menghormati ibadah kita. Adalah dimohon kerjasama daripada semua jemaah agar hati-hati semasa keluar masuk daripada kawasan ini, dan diminta parking di tempat yang tidak menghalang laluan maupun kenderaan yang lain. Ibu bapa adalah digalakkan untuk mengantar anak-anak Anda ke sekolah minggu yang berada di tingkat 2 bangunan ini, agar mereka juga mendapat didikan awal rohani daripada guru-guru sekolah minggu yang berdedikasi. Siapkan hati dan pikiran Anda untuk beribadah hari ini. Jadikan Kristus sebagai fokus utama Anda. Semoga melalui ibadah pada pagi ini, Anda semua semakin diteguhkan. Selamat beribadah semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Lihat kiri kanan Anda, berikan senyuman yang termanis. Katakan selamat pagi, selamat hadir beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati. Baiklah, sebelum kita pergi dalam lagi dalam acara ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita mau berdoa untuk prayer rally kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bagi mereka yang tidak berhalangan, dan kepada mereka yang punya masalah untuk berdiri, Anda masih boleh untuk duduk. Oke, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita juga mau berdoa bagi mereka yang sakit, orang-orang yang mencari pekerjaan, mereka yang berada dalam ikatan-ikatan dosa yang mau dilepaskan. Kita juga doakan mereka. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, baik yang ada di tempat ini maupun di luar sana, baik yang mengenal Tuhan ataupun yang masih mencari Tuhan. Kita berdoa bagi mereka. Kita juga berdoa bagi anak-anak muda yang mungkin mau
bertunang, mau berkawin, dan pada mereka yang bujang juga, agar Tuhan berikan mereka petunjuk ataupun kekuatan untuk melalui saat-saat pertunangan dan juga perkawinan yang akan mereka jalani. Oke, itu beberapa bahan doa kita pada pagi hari ini, dan saya aja kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa di syurga, kami mengucap syukur karena kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tiada tandingnya Tuhan. Engkau Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, baik dari kesehatan kami, baik dari keuangan kami, baik daripada pekerjaan kami, baik daripada pelajaran adik-adik ataupun anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati itu semua. Hingga saat ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami peluang. Dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, kami dapat hidup di muka bumi ini Tuhan, masih bernafas dan hadir pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di syurga, kami sangat bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bapa di syurga ini, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Tiada yang dapat kami sampaikan melalui perbuatan kami Tuhan, tapi kami hanya dapat terus berdoa kepada-Mu Tuhan dan mengangkatkan doa-doa kami, memuliakan Engkau dengan mulut kami Tuhan Yesus panjang kehidupan ini. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, dimanapun mereka ada Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang melihat, yang mengetahui penderitaan mereka Tuhan, kesakitan yang mereka alami Tuhan Yesus. Datang kepada mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka, dan biarlah mereka juga dapat bersaksi di luar sana Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka yang berharap dan terus berharap dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami mohon juga Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan dalam mereka mengharungi kesakitan, dalam mereka melawan penyakit yang mereka hadapi Tuhan, agar mereka Tuhan terus dimampukan dan sehingga mereka disembuhkan Tuhan secara total. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi pribadi-pribadi yang menjaga mereka Tuhan, yang berada di sisi mereka. Berikan mereka kekuatan juga kesanggupan untuk melayan ataupun menguruskan pribadi-pribadi yang sakit ini Tuhan, agar hari-hari mereka Tuhan sentiasa diberkati dengan sukacita untuk melayani satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, baik itu yang sudah berhenti dari pekerjaan yang sebelumnya maupun telah dibuang ataupun diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, karena kami tahu pertolongan-Mu Tuhan tidak kurang panjang bagi setiap pribadi yang berharap dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa di surga, biarlah mereka Tuhan dibukakan pintu baru bagi berkat-berkat dalam kehidupan mereka, berkat pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan baru akan hadir dalam hidup mereka dan mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik pada masa-masa akan datang Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang mungkin pada saat ini Tuhan mengalami tekanan dalam kehidupan mereka, tidak kira apapun tekanan itu, baik itu secara perhubungan, baik itu secara keluarga, baik itu secara pekerjaan dan kehidupan harian Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka Tuhan agar Engkau lepaskan mereka dari semua tekanan yang mereka alami Tuhan. Berikan mereka ketenangan Tuhan dalam mereka menjalani hari-harinya mereka Tuhan, sehingga dapat menggambarkan sukacita Engkau dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka pribadi, mereka yang masih terikat dengan dosa Tuhan, masih dibelenggu dengan dosa Tuhan. Kami mohon Engkau Tuhan bantu lepaskan mereka Tuhan daripada rantai dosa yang membelenggu kehidupan mereka Tuhan, membuatkan mereka jauh daripada Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau bantu pribadi-pribadi ini Tuhan, kembalikan mereka dekat dengan Engkau Tuhan, dengan komuniti orang-orang percaya Tuhan, sehingga mereka dapat dipulihkan kembali menjalani kehidupan orang percaya seperti mana yang Engkau inginkan. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa khusus bagi keluarga-keluarga Kristen, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di luar sana Tuhan, baik yang mengenal Tuhan, baik yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa pada saat Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi titik tengah dalam keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya ini Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang dibangunkan di atas dasar nama Engkau Tuhan Yesus akan menjadi lebih kuat, lebih teguh Tuhan Yesus, dan mereka juga dapat membagi berkat dan menjadi teladan kepada keluarga-keluarga yang ada di sekeliling mereka. Bapa di surga, berkati setiap individu ibu bapa Tuhan Yesus yang
menjadi kekuatan dalam keluarga itu, yang membangun, yang sama-sama menguruskan keluarga Kristen ini. Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mereka mengelola keluarga kecil mereka, Tuhan. Begitu anak-anak mereka juga, Tuhan Yesus, Engkau bentuk menjadi pribadi yang taat kepada ibu bapa mereka, Tuhan. Dan sehingga segala sesuatu yang Engkau rencanakan dalam kehidupan mereka, Tuhan, berhasil seturut dengan kehendak Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini, Tuhan, bagi pribadi-pribadi anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih bujang, yang masih mencari pasangan, Tuhan Yesus, Engkau berkati juga mereka, Tuhan. Berikan mereka guide, petunjuk daripada Engkau, Tuhan Yesus, apa yang mereka harus lakukan, Tuhan, apa yang mereka perlu lakukan, Tuhan Yesus, agar mereka juga dapat merancang masa depan mereka, Tuhan, dan mendapat pasangan yang sesuai dan seiman dengan mereka, Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, Tuhan, bagi pribadi-pribadi yang merancang untuk bertunang, Tuhan, bahkan yang berkahwin, Tuhan. Engkau persiapkan mereka, Tuhan, pada waktu-waktu ini, Tuhan. Jaga kekudusan hubungan mereka, Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan segala sesuatu itu, Tuhan, dengan baik, Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan mereka di dalam tangan Engkau, Tuhan. Bila waktu-waktu mereka dalam proses untuk bertunang, proses untuk berkahwin ini, Tuhan, Engkau menjadi guide mereka, Tuhan. Kau menjadi pribadi yang sentiasa menegur mereka, Tuhan, apa yang baik dan yang tidak boleh dilakukan dalam waktu-waktu ini, Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur juga, Tuhan Yesus, karena kebaikan Engkau pada pagi hari ini. Kami dapat bertemu dalam ibadah ini, dan kami akan menjalani ibadah ini dari awal ke tengah hingga selesainya, Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya, Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi yang melayani, baik yang dilayani, Tuhan Yesus. Biarlah semuanya dapat berkat yang sama, dan kami kembali dari tempat ini dengan tidak sia-sia, melainkan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah angkatkan doa ini. Amin. Haleluya. Mari kita semua masih dalam keadaan yang berdiri. Oke, mari semua jemaat Tuhan, saya sama-sama kita ucapkan hari Bapak bahari ini, kan? Ya, hari Bapak. Ada ucap hari Bapak kah kepada bapak-bapak Anda sekalian? Mari kita sama-sama ucapkan selamat hari Bapak kepada bapak-bapak yang ada di sini. Boleh? Oke. Satu, dua, mula. Selamat hari Bapak. Ya. Haleluya. Tanpa Bapak, tiadalah kami di sini. Aisyah. Betul lah kan? Tapi adalah kerja sama berdua lah, ibu dan bapak. Oke. Okay. Bolehlah. Si pastor bilang bolehlah. Oke, okay, mari kita sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 hingga 36. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Seterusnya, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya.
maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Mari kita bersorak-sorai untuk firman Tuhan kita pada pagi ini. Amin. Haleluya. Hidup kita sudah serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mampu melakukan satu hal pun dalam hidup kita. Siapa yang percaya, katakan amin. Lambaikan tangan. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujanku takkan terhenti. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ayo ready. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan dengan sungguh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Terima kasih Tuhan. Walau tubuhku dirobohkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,
Haleluya. Kalau kita mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan, saat ini pun kita boleh menuruti apa yang Tuhan sudah perintahkan. Dengan cara apa? Kita tetap bersyukur walaupun panas. Amin. Haleluya. Siapa yang kepanasan? Kita tetap terus memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan tiada terukur apapun di dalam dunia ini. Siapa yang percaya? Katakan amin. Lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya. Sakit, saya tidak sehat, suara saya semakin hilang.
Tapi saya berkata kepada Tuhan, Bapa, saya benar-benar mau melayani Engkau pada minggu ini. Saya tidak mau cari ganti, karena saya tidak mau mengganggu rekan-rekan yang akan mengganti saya. Dan saya minta kepada Tuhan hanya satu, supaya suara saya tidak hilang pada hari Ahad ini. Itu saja doa saya kepada Tuhan. Dan saya mengucap syukur, walaupun suara saya serak, mungkin kamu akan dengar sumbang-sumbang, walaupun suara memang tidak cantik, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Amin. Tuhan melindungi, Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara. Siapa yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan, Engkau selalu menolong kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan
yang tidak pernah tertidur, Kau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau selalu menjaga, memelihara, bahkan melindungi kami dari semua tantangan hidup, tekanan hidup, sekalipun kami menghadapinya, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, sehingga tidak ada satupun yang dapat kami lalui tanpa kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, menyediakan segala sesuatu bagi kami. Dan sampai pada saat ini juga Tuhan, kasih Tuhan nyata bagi kami, sehingga kami dapat menikmati hidup kami dengan sukacita. Itu semua karena kasih Allah bagi kami semua. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Biarlah kiranya Tuhan dalam masa pemberitaan firman Tuhan, sebentar juga kami akan menikmati perjamuan. Tuhan sertai pimpin kami. Engkau menjaga kami dari segala gangguan-gangguan, baik itu gangguan secara roh, gangguan secara fisik. Kami mohon di dalam nama Tuhan, Engkau singkirkan semua gangguan. Dan biarlah kiranya tentara Tuhan berjaga di sekeliling tempat ini, sehingga ketika kami beribadah, kami menikmatinya dengan sukacita. Kami pulang dengan damai sejahtera daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa sertai kami semua. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Baiklah saudara-saudara jemaat Tuhan, hari ini seperti yang kita sudah maklum bahwa minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu saya menjemput semua pelayan Tuhan untuk maju bersama-sama dengan saya di depan sini. Baiklah jemaat Tuhan, seperti yang kita sudah lakukan setiap bulan untuk mengadakan perjamuan kudus, bahwa perjamuan kudus itu adalah perjamuan malam, perjamuan yang diadakan malam sebelum Yesus ditangkap dan diserahkan kepada kerajaan Roma, tentara Roma. Dan pada malam hari itu mereka mengadakan perjamuan, dan Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya berkumpul bersama-sama untuk mengadakan malam perjamuan. Dan dalam perjamuan itu saudara-saudara, merupakan perintah yang Tuhan sampaikan kepada para murid bahwa mereka harus lakukan itu sampai Ia datang yang kedua kali, sebagai yang pertama tanda perjanjian baru melalui tercurahnya darah Kristus, terkorbannya Kristus, memperbaharui perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan yang kedua, menjelaskan bahwa itu adalah tanda persekutuan dengan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, perjamuan kudus itu tidak boleh diambil secara pribadi atau secara perorangan di rumah. Ya, harus diambil secara bersama-sama yang menandakan persekutuan yang erat di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, karena itu pada hari ini bagi semua jemaat Tuhan, bahwa perjamuan kudus ini diberikan kepada jemaat Tuhan yang sudah memberi diri untuk dibaptis. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan yang belum dibaptis diharapkan jangan dulu mengambil perjamuan, karena belum waktunya mengambil bagian daripada perjamuan Tuhan. Nah, bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir hari ini, atau jemaat yang bersekutu, kalau di tempat Anda sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka Anda dialu-alukan untuk mengambil perjamuan bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, saya memberi kesempatan bagi pelayan Tuhan untuk membagi-bagikan roti dan anggur di antara kita, sambil kita menaikkan pujian, yaitu Yesus mencurah darahnya. Silakan. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Nabi yang berdosa olehnya boleh disucikan.
Baiklah jemaat Tuhan, jika ada yang masih belum dapat, boleh angkat tangan, nanti akan dilayani. Di luar sudah? Di sebelah sudah? Oke. Baik jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita mengangkat roti. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan. Kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum. Kita berdoa. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi umat manusia yang telah Engkau sediakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bahwa melalui pengorbanan ini Tuhan, Engkau menyucikan kami dari segala dosa, melepaskan kami dari segala hukuman, memperbaharui kami dalam hidup yang baru, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi kami, karena Engkau melihat bahwa manusia itu berharga di mata-Mu, sehingga Engkau menempatkan kami sebagai makhluk ciptaan yang paling baik. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui karya Tuhan ini, kami memuliakan Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, biarlah kiranya kami dapat memaknai perjamuan ini dalam keselamatan kami, agar kami terus menghidupinya dalam hidup kami, tetap taat kepada firman-Mu, setia kepada perintah Tuhan, melakukannya sebagai gaya hidup orang percaya. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan sekali lagi menaungi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Salam. Nah, saya di sini mungkin. Sekali lagi, salam. Yang di luar, apa kabar? Bukan yang di luar, yang di sebelah. Bukan di luar. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang sudah setia hadir. Dalam pertemuan ibadah kita rasa macam lain sedikit kan? Saya rasa macam terlalu, terlampau, apa? Macam...
connection itu terlampau dekat. Biasanya jauh. Jadi puji Tuhan, saya rasa macam di cafe. Maksud saya di bar. Ada live band, pas itu ada stand up comedy. Yang kurang tiada dia punya apa? Dia punya apa? Tapi tidak apa, kita boleh menghayal tapi jangan buat. Baiklah saudara-saudara jemaat Tuhan, salam sekali lagi. Puji Tuhan dapat bersama-sama hari ini dengan semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena terima kasih sekali lagi pada mendoakan perjalanan kami minggu lalu. Dan kami ke SCB Pusat untuk mengikuti bengkel pemuridan. Dan akan dilaksanakan lagi pada akhir bulan ini. Itu bersama dengan jemaat Tuhan. Jadi saya difahamkan bahwa ada 284 peserta yang akan ikut bengkel ini, dan doakan semua tenaga pengajar. Sebenarnya kami sudah disiapkan sebanyak 20 orang, cuma yang datang yang memberi diri untuk pelayanan itu tidak sampai 20. Nah, jadi terpaksa ambil beberapa orang visi menjadi trainer. Nah, jadi doakan supaya kami yang sikit itu dapat jangkau yang 200 lebih itu. Nah, jadi doakan itu akan berlangsung pada ujung bulan ini 30 dan 1 hari bulan Juli. Nah, jadi doakan itu program SCB Sabah untuk pemuridan SCB Sabah yang baru akan bermula tahun ini. Nah, jadi terima kasih untuk doa yang sudah kamu naikkan. Sebenarnya saya sempatkan diri untuk singgah mana-mana gereja waktu itu. Karena kita sudah tahu kan kalau keluar itu 7:30, dia bilang jam 8 baru jalan itu ferry. Nah, jadi jam 8 jalan, saya tunggu jam, memang tidak sempat sudah untuk singgah ini, saya bilang. Mau tidak mau sembahyang dalam kereta juga. Nah, syukur saya punya handphone, saya cas walaupun tidak full, tinggal 10%. Jadi saya on di dalam kereta, sempat juga habis kita punya ibadah, baru mati dia. Nah, jadi puji Tuhan, itu pengalaman minggu yang lalu. Nah, jadi saudara-saudara, tidak terlalu jauh untuk kita membahas tentang itu. Kita sudah dimaklumkan bahwa bulan ini kita akan belajar dalam satu topik atau satu tema besar, yaitu keluarga yang diberkati dan memberkati, yang saya ambil di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 35 sebagai rujukan untuk kita pahami selama bulan ini. Nah, tapi hari ini saya hanya membaca sampai ayat yang ke-31. Saya hanya membaca sampai ayat yang ke-31. Harap kita 31 sebenarnya. Sorry. Satu ayat tertinggal. Saya akan baca di sini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyang. Nah, jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar, mungkin yang di sebelah mungkin tidak nampak muka saya, apa boleh buat, kita terpaksa terima kenyataan ini selama 2 bulan. Harap-harap kita punya renovasi di atas dapat lancar bekerja supaya bulan depan kita mulai ibadah di sana. Nah, jadi terus doakan. Nah, jadi saudara-saudara, hari ini kita perhatikan ayat yang kita baca. Mazmur 37 ini ditulis oleh Daud untuk membandingkan antara orang fasik dan orang benar. Nah, bagaimana orang fasik hidup, bagaimana orang benar hidup. Perhatikan di dalam pembacaan kita bahwa orang fasik dapat mengumpulkan kekayaannya hanya dengan 2 cara. Satu dengan kelicikan,
satu dengan apa? Tipu daya. Itu orang fasik. Tidak dapat dikatakan saudara-saudara bahwa orang fasik di sana, oh pastor, saya pernah baca satu statement di Facebook, dia bilang begini, kenapa orang percaya, orang yang tidak kenal Tuhan itu hidup mereka baik-baik saja? Kenapa orang yang tidak kenal Tuhan itu mereka lebih mujur daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Mereka lebih kaya, mereka lebih damai sejahtera, mereka lebih bahagia daripada orang percaya. Sedangkan orang percaya itu makan pagi, kais pagi makan pagi. Kadang-kadang kais pagi makan dua hari. Kadang-kadang kais pun tidak dapat. Kenapa? Saya harap kita masih ingat, saya tekankan dalam khotbah beberapa bulan yang lalu, bahwa untuk menjadi orang Kristen jangan fokus kepada materi. Oke? Kalau kita fokus kepada materi, kalau kita fokus kepada kekayaan, maka Tuhan itu terbatas berkatnya. Tuhan itu tidak luas berkatnya. Kenapa? Walaupun Tuhan sanggup memberkati kita dengan keuangan yang banyak, memberkati kita dengan harta yang banyak, tetapi Tuhan tidak mau kita fokus ke arah situ. Tuhan mau fokus kita di mana? Tuhan mau fokus kita supaya kita mencari kerajaannya dulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu artinya kesehatan, damai sejahtera, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Orang tua yang apa? Orang tua yang apa? Yang baik. Orang tua yang menghargai anak-anaknya, yang mencintai istrinya sejak cinta pertamanya. Kan ada bapak-bapak yang sudah tidak cinta istrinya. Dia hanya cinta pada hari pertama perkawinan atau pada cinta pandang pertama. Sudah kawin dia sudah lupa istrinya, mana satu saya punya bini itu, ha? Jalan-jalan di kedai pegang tangan tunggu bini orang. Nah, jadi orang-orang percaya harus yakin bahwa ketika kita meletakkan hidup kita di dalam Tuhan, maka berkat itu akan tersedia. Amin. Nah, jadi jangan fokus kepada keuangannya. Jangan fokus kepada hartanya. Jangan fokus kepada kekayaannya. Kenapa? Kita harus fokus kepada Kristus. Orang di luar sana juga diberkati, saudara-saudara. Orang di luar sana juga memiliki berkat. Itu berkat umum. Semua orang, saya bawa kita untuk berpikir, bahwa hidup orang fasik boleh saja diberkati secara materi. Hidup orang fasik boleh kaya raya. Hidup orang fasik boleh banyak rumah. Hidup orang fasik boleh banyak kereta. Hidup orang fasik boleh banyak anak. Apalagi hidup orang fasik boleh banyak istri. Itu orang fasik. Kan? Karena terlalu banyak rumah, dia bilang itu pendeta begini. Orang kaya itu terlampau banyak rumah. Di sana rumah, di sini rumah, di sana rumah, di sana rumah. Las-las sudah malas tinggal di rumah, dong tinggal di penjara. Kan? Karena orang fasik ambil kekayaan itu dengan cara yang tidak betul. Ada berapa banyak orang kaya hari ini? Yang kaya raya, yang maksud saya kaya raya, kamu paham maksud saya kaya raya. Bukan yang kaya, tapi kaya raya. Dia boleh beli pulau, dia boleh beli ini Sabah, dia boleh beli ini Malaysia. Las-las dia tinggal di penjara, kenapa? Dia malas tinggal di rumah. Itu orang fasik, saudara-saudara. Tapi orang percaya, perhatikan dalam Mazmur 37 ayat 10. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik, jika engkau perhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat yang ke-20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Nah, jadi saudara-saudara perhatikan, orang fasik boleh menikmati berkat. Jadi jangan cemburu dengan orang fasik. Jangan cemburu dengan kekayaan orang lain. Jangan cemburu dengan hal-hal yang orang lain orang lain punya berkat. Dia bilang jiran sebelah beli Facebook, jiran sebelah beli ekon, dia di sebelah yang kesejukan. Boleh imagine kah? Macam penetua Edi, tetangga penetua Edi beli ekon di sebelah, 10 horsepower. Penetua Edi yang kesejukan sebelah. Suruh si Wes,
Wes coba kau pergi tanya, dia beli, dia bayar bulanan kah ataupun cash tuh. Sibuk, jangan sibuk dengan kekayaan orang lain. Kenapa saudara-saudara? Karena kekayaan orang belum tentu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mari perhatikan saudara-saudara, sesuai dengan tema kita. Bagaimana dapat menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati. Nah, kenapa saya mau tema ini untuk kita bahas? Kita sudah bahas bulan lalu, apa? Persembahan yang benar bagi Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menjadi keluarga yang diberkati. Karena banyak keluarga yang pada hari ini merasa bahwa hidup mereka paling susah, merasa bahwa hidup mereka paling malang, merasa bahwa hidup mereka itu paling miskin sekali. Sehingga mereka rasa, ya macam rugi lah jadi orang Kristen nih. Murah soal 50 ringgit pun susah kalau jadi orang Kristen. Kan? Kenapa saudara-saudara? Karena kita fokus dengan materi itu. Jemaat Tuhan menjadi keluarga yang diberkati. Yang pertama, kita harus apa? Memiliki hidup yang benar. Dia pun bingung ini mungkin. Saya di mana ini, dia bilang. Nah, menjadi keluarga yang diberkati dan yang memberkati. Yang pertama, kita harus memiliki hidup yang benar. Ayat yang ke-25. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Perhatikan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta. Nah, banyak orang Kristen hari ini yang berharap supaya keluarganya itu menjadi berkat. Banyak keluarga yang hari ini menginginkan bahwa, oh saya punya anak ini ada 10 orang, saya mau supaya mereka ini orang yang apa dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Maka dia mulai mendidik anaknya, menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang memuliakan Tuhan, tapi akhirnya tidak dapat juga. Lazarus dia bilang begini, 10 orang saya punya anak, satu pun tidak ada yang dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Saya ada satu kazan, saudara-saudara. Saya selalu cerita dengan kawan-kawan tentang dia. Dia anak kedua daripada 7 bersaudara. Bapak dia polis. Lazarus kena tangkap, pergi rompak ke Deruncit. Bapak dia bilang apa? Biar saja dia di sana, baru dia tahu. Dia di lokap. Kemudian bapak saya datang, pergi kasih keluar dari sana. Dia marah bapak saya. Kenapa kok kasih keluar dia? Nah, jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita mengharap bahwa keluarga kita itu harus menjadi berkat. Nah, menjadi berkat itu tidak hanya fokus kepada keuangan ya. Menjadi berkat itu tidak fokus kepada memberi materi. Tetapi menjadi berkat itu adalah memiliki gaya hidup yang baik, yang menyenangkan orang, yang menyenangkan orang tuanya, yang menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Bukan menjadi orang-orang yang kalau datang di dalam satu perkumpulan, orang banyak jadi malas. Siok-siok tadi ini suasana, tiba-tiba dia datang, terus galap saya rasa. Saya ikut satu seminar, webinar, kan sekarang kan famous webinar. Menjadi pemimpin yang menyelesaikan masalah atau menjadi pemimpin yang menghasilkan masalah. Kenapa saudara-saudara? Ada banyak pemimpin hari ini yang bukan menyelesaikan masalah tapi menimbulkan persoalan. Nah, banyak orang-orang hari ini di dalam keluarganya dia tidak muncul di dalam keluarganya sebagai berkat tapi dia muncul dalam keluarganya sebagai apa? Malapetaka. Sampai-sampai hidup punya orang tua begini, kenapa kok karena kasih beranak dalam keluarga saya ini? Memang kadang-kadang saudara-saudara agak sulit untuk kita membentuk anak, betul. Tapi ketika kita letakkan itu di dalam tangan Tuhan, saya yakin saya tidak tidak mustahil. Ada sebuah keluarga yang kerja anak dia ini, kalau hari Minggu dia duduk di depan gereja, bukan depan gereja. Jadi gereja begini, contoh macam gereja begini seberang jalan, dan di seberang jalan itu ada satu tempat lepak anak-anak muda.
Dan setiap kali kalau dia punya pastor khotbah di seberang, kan speaker bunyi dia besar. Dia selalu menjawab dari seberang sana. Setiap kali, setiap minggu, tidak tahu juga karena apa, memang dia suka lepak di situ lah mungkin. Jadi dia duduk di sini, dia suka jawab si pastor punya khotbah. Dan kawan-kawan selalu ketawa-ketawa kalau dia khotbah. Dia kawan saya main bola. Saya tahu itu, tapi saya biarkan saja. Lama-lama satu hari, saya bilang sama dia begini, bro, kalau ada masa aku pergi tinggu-tinggu lah di gereja. Dia bilang, pastor, di gereja itu dia bilang tidak untuk saya, Pak. Kenapa? Di gereja itu untuk orang-orang yang baik-baik saja. Orang yang jahat semacam saya tidak masuk gereja. Saya bilang kita masih di dunia. Kita masih di dunia ini. Tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik. Kalau kau ada masa, kau pergi saja. Biarlah pastor, kami di luar saja. Satu kali saya sarapan di Pekan. Saya sarapan di Pekan. Bunyi grup di WhatsApp grup. Tengok begini, ada gambar ambulan dan ada muka dia dalam ambulan. Kebetulan saya di Pekan, dia kena bawa pergi ke Pekan. Saya bilang sama istri saya, mari kita pergi tengok dia di hospital. Nampak dia punya muka hitam sudah. Saya bilang, bro kenapa? Pastor dia bilang, saya mau bertobat. Dia pegang tangan saya, dia bilang, pastor saya mau bertobat, kau sembahyang saya. Tiap hari saya sembahyang kau bro, saya bilang. Cuma kau yang tidak pandai sembahyang. Jadi ini kali macam mana? Hari ini saya mulai mau pergi sembahyang sudah pastor, dia bilang. Saya kasihan juga, saya punya anak-anak kalau pergi sembahyang dorang saja, dia bilang. Aku tahu pun dari dulu, kenapa kau tidak pergi sembahyang? Saya bilang, mulai dari itu sudah pergi sembahyang. Nah perhatikan saudara-saudara, apa yang kita dapat dari cerita ini? Macam manapun keras kepala anak kita, macam manapun keras kepala orang tua kita, kalau jalan mesti pakai helmet juga kalau naik motor. Tahu kan? Jadi sekeras apapun hati orang, saudara-saudara, ketika serahkan kepada Tuhan, maka ia akan menjadi lembut. Amin. Ada berapa banyak hari ini keluarga-keluarga yang pergi gereja itu bergumul setiap pagi. Tuhan Yesus, coba kau jamah hati orang-orang yang ada dalam rumah saya. Siapa yang pergi kawan saya sembahyang hari ini? kan kasihan. Tuhan Yesus, siapa yang pergi sembahyang kawan saya hari ini ya, dalam rumah ini? Nah menjadi berkat itu bukan hanya karena kita suka memberi. Menjadi berkat itu bukan hanya karena kita suka tersenyum, senyum-senyum. Tapi menjadi berkat itu adalah hasil daripada gaya hidup kita yang menjadi berkat bagi orang banyak. Nah perhatikan saudara-saudara, orang percaya adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Sebab itu kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi daripada nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Maksudnya begini, tidak ada orang percaya yang tidak melakukan dosa. Tidak ada orang percaya yang tidak jatuh di dalam kesalahan. Semua orang melakukan kesilapan. Semua orang akan sampai pada satu titik di mana ia terlupa. Semua manusia akan sampai pada satu tahap di mana ia terlelap. Karena itu firman Tuhan katakan, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya ketika engkau sampai ke tahap itu, engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia menunggu waktu itu. Ketika engkau jatuh, saudara-saudara, maka dia gunakan kesempatan itu. Iblis tidak menjatuhkan. Iblis tidak menghancurkan kamu dengan cara dia sendiri. Tapi dia licik. Dia menggunakan apa? Dia gunakan pikiranmu. Dia gunakan hatimu. Dia gunakan mulutmu. Tadi iblis relek-relek, saya tengok kau begini. Tiba-tiba kau gunakan pikiranmu. Ih, kenapa dia tengok-tengok sini ya? Iblis mulai pakai itu. Kau tahu kau ada tengok kau. Kau punya muka sumbing sikit hari ini. Terus sampai tengok-tengok kau, udah kasih ketawa kau itu. Coba kau pergi tanya dia. Iblis gunakan itu. Itulah di mana masa kita sedang terlelap, terlupa. Jadi tidak ada bilang itu kalau jadi orang Kristen sudah jadi orang percaya, oh dia konfirm tidak jatuh dalam dosa sudah. Macam yang orang cakap, kalau kau semakin kuat di dalam imanmu, maka iblis yang mengikutnya kau juga adalah dia punya penghulu.
Macam mana kau dapat master yang pergi kasih cucuk-cucuk kau baru sekolah rendah? Kau terpengaruh kah tuh? Tidak kan? Kalau kau master, itu iblis yang ikut pantat kau, doktor. Kau percaya kah? Percaya? Kamu percaya kah tidak? Kalau percaya bilang amin. Hah? Amin? Karena itu banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Yang pengaruhi dia, pendidikan dia lebih tinggi. Betul kah tidak? Kan kita biasa, oh apa kau mau lawan sama dia itu, dia punya sekolah tinggi itu. Sama juga itu iblis. Apa kau melawan ini iblis, dia lagi tinggi sekolah dari kau, dia lagi tahu. Ya kau mau tahu Tuhan Yesus itu, dia tahu siapa itu Tuhan Yesus, dia pun tahu juga siapa itu Tuhan Yesus, anak Allah. Yang herannya banyak orang percaya yang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Betul kan? Sehingga tidak mau terima dia dari Tuhan dan Juru Selamat, yang mau jadi orang Kristen saja. Yang pergi menyanyi hari Minggu, terus Tuhan kenapa kau tidak berkati sehari ini. Tuhan, saya sudah berusaha begini, kau sudah berkati saya. Firman Tuhan katakan apa? Mau menjadi keluarga yang diberkati, hidup benar. Bawa keluargamu untuk hidup benar. Bawa keluargamu untuk menikmati Tuhan. Karena hidup benar itu artinya takut akan Tuhan. Yang memberi arti selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang membenci dosa, sorry, yang melakukan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Jadi orang yang hidup benar itu orang yang takut dengan Tuhan. Takut bukan takut macam takut sama hantu, saya sudah jelaskan ini. Takut itu artinya taat, patuh, dan setia. Nah jadi setiap orang yang takut itu, mereka pasti mencintai Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Cintailah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, ya pasti takut dalam arti setia, patuh, dan taat kepada firman-Nya. Tidak ada orang yang mencintai Tuhan tanpa ada rasa takut. Siapa itu Yosua katakan, terserahlah kamu mau ibadah sama nenek moyangmu. Kamu beribadah kepada siapa-siapa. Tapi aku dengan seisi keluargaku, dia katakan apa? Apa dia katakan? Aku dan seisi keluargaku. Apa dia katakan? Yosua. Apa dia katakan? Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan. Terserah keluarga lain mau bikin apa. Terserah keluarga lain mau ibadah sama siapa saja. Tapi aku, kata Yosua, dan keluarga aku hari ini tetap beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Yosua sadar bahwa ketika keluarganya hidup di luar kebenaran, maka berkat Allah itu tidak akan hadir dalam keluarganya. Yosua sadar kalau dia keluar daripada kebenaran, maka dia sudah tidak lagi hidup dalam hadirat Tuhan. Dia tidak lagi mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia sudah tidak lagi membenci dosa, tapi dia mencintai dosa itu. Karena di luar kebenaran Allah, tidak ada yang benar daripada itu. Amin. Jadi menjadi keluarga yang mau diberkati dan memberkati, tuntun keluargamu untuk hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan apa? Berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah jadi untuk menjadi keluarga yang diberkati, kita harus ingat saudara-saudara. Bahwa yang pertama itu, bawa keluarga kita untuk hidup benar. Bagaimana caranya pastor? Oke pertama, mari kita baca di dalam firman Tuhan. Anak-anak mari. Kita baca firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 hari ini. Pada mulanya Allah menciptakan mami dan daddy. Kan? Mari kita berdoa. Itu langkah awal, saudara-saudara. Kan? Kan yang diciptakan dulu mami dan daddy, kan baru ada anak-anak. Betul kah tidak? Kecuali Tuhan Yesus. Biar tidak mama bapak, dia tetap ada. Amin. Jadi ajar anakmu untuk berdoa. Sebelum tidur, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Amin. Itu doa si Ruran. Ruran berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan. Kita mau tidur, bukan mau makan. Nah, jadi ajar itu langkah pertama untuk membawa keluarga kita hidup di dalam kebenaran. Oke? Nampak anak buat salah, tak boleh. Itu tidak boleh. Saya katakan kepada anak saya yang besar dulu. Kalau bapak cakap jangan, artinya apa? Coba kamu boleh jelaskan kah? Kalau dikatakan jangan, artinya apa? Tidak boleh. Jadi saya katakan begini, kalau bapak cakap jangan, artinya apa? Tidak boleh. Oke. Nanti dia bikin lagi. Kan bapak sudah cakap jangan. Oh ya, bapak cakap kalau jangan tidak boleh, kayak itu masa dia kecil. Kalau sekarang jangan, dia tengok saya begini. Kenapa saudara-saudara? Satu kali saya berlawan pendapat dengan seorang beliau. Jadi satu hari kami bergotong royong, jadi kawasan terbuka. Nah, jadi itu kan gotong royong itu pakai mesin potong rumput. Jadi saya bilang, jangan kau main situ, anak-anak jangan kau main sana. Jadi ini bapak cakap bilang begini, biarlah itu pastor, bilang biasa lah itu anak-anak, begitu susah kau mau larang itu. Saya bilang sama dia, Pak, sorry, masa anak-anak lah kita harus mengajar mereka, jangan. Oke? Anak-anak itu tidak tahu itu mesin itu, potong rumput itu bahaya ataupun tidak, dong tidak tahu itu. Yang dong nampak itu mainan. Oke? Yang dong nampak itu mainan. Jadi kita yang besar yang sudah tahu itu berbahaya, maka kita harus tegur orang, jangan main di sana. Jangan jadikan alasan mereka anak-anak sehingga kita tidak tegur mereka. Sehingga ada statement katakan begini, biarlah anak-anak itu menangis pada waktu kecil ketika engkau marah dia. Jangan nanti sampai dia besar engkau yang menangis. Ada betulnya saudara-saudara. Ada anak-anak yang tidak dididik dari kecil. Oh biasa itu anak-anak kecil itu pastor, biar saja begitu. Sampai besar, kau mau cakap apa? Dia sudah besar. Dia sudah besar ini. Kau mau cakap lagi? Oh dia masih anak kecil pastor. Biarkan buat apa yang dia mau. Nah akhirnya kalau seperti itu, apakah keluarga kita dapat menjadi berkat? Apakah keluarga kita disenangi? Jangan-jangan seperti yang saya katakan tadi, ketika orang bersuka cita, kehadiran kita di sana membuatkan orang merasa apa? Down. Alah datang sudah dia malas lah, bahkan kami pulang dulu lah. Belas-belas tuan rumah berpikir, aduh ini orang datang. Ada enggak perasaan begitu kalau kamu datang ke satu acara, tiba-tiba kamu datang suasana itu berubah. Kalau berubah makin ceria, okelah. Tapi kalau berubah terus diam semua, terus yang orang puncak. Jangan-jangan kita itu menimbulkan masalah, tidak menjadi berkat bagi orang. Kita datang ke satu tempat hanya mendatangkan masalah. Orang tidak suka. Mari koreksi diri kita. Mari cek diri kita. Perhatikan kalau anak-anak saya main sama itu budak-budak sana. Macam mana penerimaan dong sama anak saya? Anak saya di rumah 2 orang saja yang aktif sekarang. Yang satu belum lagi boleh lari-lari. Kalau dorang main, tidak mau kawan lah. Saya bilang, kalau kau tidak mau kawan, kau tinggal bilik sana, yang satu tinggal bilik sini. Jangan kamu udah bergabung. Saya katakan begitu. Kadang-kadang ada masa mereka bergaduh. Bukan anak-anak, ada masa mereka bergaduh. Tapi kalau sudah orang besar, bergaduh, buang muka lagi. Kan, malas setinggung. Tinggal di sana. Mari kita pergi gotong royong, dia tinggal dari jauh begini. Oh, tidak saya datang, dia pergi. Kali tinggal dia lambat, tinggal, ada sudah saya sana balik. Aduh, macam saya ada anu pula ini. Saudara-saudara, menjadi berkat itu senang saja. Hidup dalam kebenaran, maka kita tahu apa yang patut kita buat. Karena ketika kita menjadi benar, maka kita akan hidup dalam kerendahan hati. Ketika kita menjadi benar, maka kita akan hidup sebagai orang yang menjadi kesukaan bagi orang lain. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah keluarga kita itu sudah menjadi berkat ataupun tidak. Karena diberkati itu sudah pasti. Hanya saja kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi panduan kita. Yang kedua, bagaimana dapat menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati? Kita harus memiliki kemurahan hati. Nah, ini bercerita tentang apa yang kita berikan bagi orang lain. Saudara-saudara,
Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat yang ke-26. Saya tidak sempat copy itu peta Danau Galilea dan juga Laut Mati. Saya sudah pernah sampaikan juga sini dulu saya rasa. Mula-mula saya datang di sini. Perbedaan antara Danau Galilea dan juga Laut Mati. Oke, nanti kamu boleh search di Google. Kamu tengok apa perbedaan Danau Galilea yang sekarang disebut sebagai Danau Tiberias dan perbedaannya dengan Laut Mati. Nah, sebelum kamu cek, nanti kamu cek di rumah, mana tahu saya salah. Kalau salah kamu WhatsApp sama saya, pastor salah kau cakap bilang. Danau Galilea adalah danau di mana Tuhan Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawannya, kan? Semalaman mereka menebar jala, tapi mereka tidak dapat juga. Tapi Yesus datang, "Hei Petrus, bawa kawan-kawan kau, kita bertolaklah ke tempat yang dalam." Petrus marah kepada Tuhan, "Tuhan, sepanjang malam kami sudah merambat di sana, tapi satu ekor pun tiada. Tapi karena engkau suruh," dia bilang, "maka kami pergi." Ketika dorang buang, lempar dia punya jala, mereka dapat banyak ikan. Itu ikan Petrus yang disebut ikan kalapia itu. Nah, saudara-saudara, bukan karena Tuhan memerintahkan supaya merambat dan dapat ikan banyak, tidak. Tapi di sekitar Danau Galilea itu adalah air daripada tiga mata air yang diceritakan dulu. Pison, Gihon, dan apa lagi satu? Saya lupa itu nama sungai satu. Masuk di sana. Dan di dalam Danau Galilea itu, Tiberias itu, ada banyak hidupan-hidupan air. Ikan, naga, saya mungkin tiada lah di sana. Ikan, semua apa ada di sana. Dan di sekitarnya itu ditumbuhi oleh pohon-pohon yang subur. Dan dari Danau Galilea itu, Danau Tiberias itu, mengalir satu air yang disebut sebagai sungai, apa, tempat Yesus dibaptis. Macam-macam selama minggu pula saya kan. Dari Danau Tiberias itu mengalir satu sungai yang menuju ke Laut Mati. Sungai apa itu? Sungai tempat Yesus dibaptis. Hah? Sungai Yordan. Kan? Nah, jadi di ujung sungai itu ada danau, ada laut. Laut apa? Tempat Musa menyeberang dulu. Ada Laut Mati di sana. Laut Mati. Dan dari Laut Mati itu tidak ada akses air keluar. Dan di Danau Mati itu, Laut Mati itu tidak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang subur di sekitarnya dan tidak ada ikan-ikan di dalamnya walaupun disebut laut. Nah, saudara-saudara, sekalipun demikian, perhatikan. Orang yang memiliki kemurahan hati akan menjadi seperti Danau Galilea. Bukan kamu jadi danau, tapi kamu akan menjadi seperti danau yang di mana hidup terus diberkati. Perhatikan firman Tuhan, saudara-saudara. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Tetapi anak cucunya menjadi berkat. Perhatikan, semakin ia memberi, semakin ia diberkati. Danau Galilea setiap hari mengalirkan air melalui sungai Yordan ke danau, ke Laut Mati. Tetapi semakin subur air-airnya, pokok-pokoknya, ikan-ikannya semakin gemuk-gemuk mungkin di sana. Dan menjadi puncak sumber makanan orang-orang yang tinggal di Danau Tiberias itu. Sedangkan Laut Mati, saudara-saudara, dia menerima semua dari Danau Galilea. Terima semua. Sehingga semua dia dapat. Kadar garam semakin tinggi. Orang yang tidak pandai berenang pun akan jadi pandai berenang di sana, dorang bilang. Habis saya tidak pernah sampai di Laut Mati. Dia bilang, kau mau tenggelam pun kau tidak dapat tenggelam. Sebab karena kadar garam dia itu terlampau tinggi, jadi tidak gravity. Jadi kau lompat begini macam lompat di tilam saja. Mungkin lah, itu saya punya pikiran. Pup, begitu. Kalau dikatakan tidak ada hidupan liar, hidupan di dalam, ada juga hidupannya. Apa itu? Virus-virus yang ada di dalam kolam laut itu ada pasti kan? Nah, saudara-saudara,
Orang Kristen yang tidak memiliki kemurahan hati akan menjadi seperti laut mati. Kekayaan orang fasik. Dia akan terima semua berkat. Dia akan terima semuanya. Semuanya dia terima. Tapi tidak ada kehidupan yang dapat dia berikan daripada hidupnya. Dia mendapat mesinnya ada, bakterianya ada, tapi yang saya dipahamkan bahwa dia punya lumpur itu ada khasiat untuk wanita. Kulit-kulit yang tidak halus, kulit-kulit yang apa? Yang hitam-hitam, dia bilang kasih saja itu lumpur dia. Akan jadi apa? Jadi apa yang kalau apa? Yang berkilat-kilat muka kita tuh? Hah? Glowing. Ya, glowless. Apa? Glowless. Flawless. Jadi perempuan-perempuan kalau mau muka cantik pergi sana, cari lumpur dia. Kalau tidak dapat di sana, banyak aja lumpur di sini. Kan? Nah, jadi saudara-saudara, keluarga yang diberkati itu begini. Ketika ia menikmati berkat, maka dia kongsikan berkat itu dengan orang lain. Oke? Ketika dia menjadi berkat, maka dikongsikan berkat itu dengan orang lain. Dan firman Tuhan katakan apa? Tidak pernah kulihat anak cucunya meminta-minta. Perhatikan. Danau Galilea semakin mengalirkan air, semakin dia subur. Itu contoh untuk kita pahami, saudara-saudara. Nah, perhatikan. Jika keluarga tidak memiliki kemurahan hati dan belas kasihan, maka ia tidak akan mampu berkongsi berkat dengan orang lain. Mungkin ada, tapi hanya kepura-puraan yang hanya ingin dilihat orang banyak. Firman Tuhan di dalam Galatia, jangan sesat, katakan di sana. Karena apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, saya ingin menyaksikan, satu kali saya ditelepon oleh kawan lama. Dia bilang begini, bro, saya dalam kesulitan. Bolehkah saya pinjam dulu kau punya duit 200 ringgit? Nanti kalau itu brim masuk, dia bilang, nanti saya bayar balik pakai itu brim. Ini sudah lama punya cerita lah. Hati mau kasih, saudara-saudara. Tapi saya pun nando usin. Aiso usin. Jadi macam mana mau kasih kalau begitu? Saya cakap sama kawan saya begini, bila kau perlu. Jadi saya cakap ini macam yakin-yakin lah kalau ada duit. Kalau boleh hari ini, ala bro, kalau hari ini macam saya pun tidak dapat bagi kau. Kenapa? Saya pun tidak duit. Nah, setelah sekian lama saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang kawan lagi telepon. Saya kadang-kadang setting orang tinggal muka sini ada cap duit kah? Telepon sama saya, bro, dia bilang, bolehkah saya minta tolong kau? Kenapa? Saya ada pinjam duit sama kawan bahar itu, dia bilang. Ini kawan lain sudah, bukan yang tadi. Saya ada pinjam duit sama kawan, Pak. Jadi sekarang itu kawan betul-betul mau pakai duit. Jadi saya tidak duit. Jadi dia bilang, saya ingat kau. Saya teleponlah kau, dia bilang. Saya pikir ini, macam mana dia boleh ingat saya ini? Tem-tem pasal duit baru kau ingat saya. Jadi saya tanya dia, bila kau mau? Kalau boleh hari ini. Aduh, macam mana ini? Saya tanya istri. Dia bilang istri saya, kalau ada kenapa kita tidak tolong? Oke, saya bilang begini, kenapa aku pinjam hari itu? Saya bilang, karena ada urusan keluarga jadi saya terpaksa pinjam. Oke, saya bilang begini, saya tidak dapat bagi semua, tapi saya akan bagi separuh. Bila kamu bayar balik, saya bilang. Habis kan dia bilang pinjam, bila kamu bayar balik. Nanti sekian hari bulan saya akan bayar balik, dia bilang. Oke, saya bagi. Saya bagi, setelah itu sampai masa yang ditetapkan, saya tunggu. Macam tunggu durian mentah jatuh. Tunggu. WhatsApp tiada, telepon pun tiada. Ini orang lupa kada punya janji, saya biar lagi. Berlalulah sudah 3 bulan. Jadi saya kuatkan hati saya untuk WhatsApp dia. Bro, macam mana kita punya janji hari itu? Dia bilang, aduh saya belum ada lagi.
beginilah, saya bilang, kalau kau ada berapa saja hari ini kau bagi saja, saya bilang. Nah jadi dalam pikiran saya, berapapun dia bagi hari itu, saya kira lunaslah itu sudah, tidak perlu bayar full. Nah, tidak lama lepas itu, saya telepon lah ini kawan satu, cerita-cerita, biasalah tanya kabar. Dia bilang, tiba-tiba saya tanya dia, macam mana kabar kita kawan yang satu itu? Dia bilang, pastor, dia bilang, janganlah kau harap sama itu, tiap hari berjudi itu, dia bilang. Aduh Tuhan, jangan-jangan dia pinjam duit saya ini bayar judi. Oh, saya jadi rasa marah sikit. Saya telepon dia, kau cakap kau pinjam duit saya mau bayar hutang, padahal kau main judi. Mau tidak mau kau mesti bayar full apa yang kau pinjam sama saya. Karena plan awal, walaupun berapa dia bayar hari itu, saya akan terima dia sebagai lunas. Sebagai sudah bayar semua. Karena dia bayar hutang karena masalah keluarga. Tapi karena saya tahu dia gunakan duit itu untuk berjudi, maka saya bilang kau bayar full ini kali. Kau sudah mempermainkan saya. Bukan saya saja, Tuhan kau sudah permainkan. Kau bangun pagi-pagi, kau bilang kau berdoa, kau ingat saya. Nah saudara-saudara, menjadi berkat, banyak orang menjadi pura-pura. Sebenarnya dia tidak suka pun tolong orang. Dia tidak suka pun tengok orang lain senang. Tapi karena banyak orang, sekarang kadang-kadang saya menjadi ragu orang-orang yang muat naik di YouTube tolong orang. Saya sedang berpikir dia bikin itu dari hatinya yang paling dalam atau hanya sebagai kontennya menarik banyak view. Saya kalau orang buat konten begitu saya tidak pernah like. Betul, ini luahan hati. Jadi kalau kamu harap saya mau like, kamu punya konten yang buat baik sama orang lain, saya tidak akan like. Betul. Karena orang yang berbuat baik itu tidak mau dilihat oleh orang. Oke? Karena kemurahan hati itu, saudara-saudara, adalah buah-buah roh yang dihasilkan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Bukan dihasilkan ketika kita mau buat konten. Oke? Nampak sana pemungut peminta sedekah datang, aku kasih gambar saya bagi. Oke, gambar. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Perhatikan, jadi hati-hati buat konten seperti itu. Siapa yang suka buat konten begitu? Stop. Bertobat. Itu bukan konten orang Kristen. Itu bukan konten orang percaya. Kenapa? Kemurahan hati itu adalah buah roh yang dimiliki oleh orang yang percaya, yang hidupnya benar-benar di dalam firman Tuhan. Bukan dibuat-buat. Bukan untuk menuai banyak pujian. Oh bagusnya kau, oh kasih like, kasih bintang, kasih siapa lagi? Kasih bunga ros, kasih apa lagi? Kalau di TikTok apa? Paling mahal? Hah? Apa yang paling mahal kalau di TikTok? Bunga ros? Apa? Singa? Singa berapa ringgit? Hah? Apa? Oh ini yang biasa bikin TikTok nih. Nah maksud siapa yang, apa yang paling mahal kalau di TikTok? Betul ini serius, jujur sudah. Singa? Berapa ringgit? Hah? 3.000? 3.000 lebih? Satu kali bagi singa dapat 3.000 lebih. Dapat singa terus mengampai. Nah jadi saudara-saudara, kemurahan hati itu dihasilkan oleh orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Perhatikan di sana. Jadi keluarga yang diberkati dan memberkati itu adalah keluarga yang memiliki kemurahan hati yang tidak diperlihatkan kepada orang, yang tidak dijadikan sebagai konten. Itu yang saya bilang, saya cakap tadi, kalau saya nampak konten di media sosial tentang itu semua kerja bakti apa semua itu, saya hanya tengok saja, oh begini pula ini orang. Saya cakap saya begitu, oh bagus pula ini orang. Saya tidak pernah like. Saya tidak akan like. Kenapa? Supaya dia punya dosa itu ringan sikit nanti. Kalau saya like nanti tambah berat, sebab dia sudah dapat upah dia. Nah jadi karena itu saudara-saudara, perhatikan, saya katakan sana, tanda apa?
yang setanda merah tadi di atas itu mungkin ada, tapi hanya kepura-puraan. Karena apa? Karena banyak orang yang sekarang menghasilkan buah-buah plastik. Tahu buah plastik? Hah? Bunga plastik kan ada? Buah plastik ada? Ada kan? Adakah buah plastik? Karena buah roh itu original, saudara-saudara. Buah roh itu adalah buah yang dapat kita pegang, yang dapat kita makan, yang dapat kita nikmati kenikmatannya. Kalau dia nanas, nanas lah rasa dia. Kalau dia apple, mau tahu dulu apple apa? Kan? Kalau kau beli apple merah, enggak akan dia punya rasa itu yang apple apa itu? Kalau kau beli nangka, nangka lah rasa dia. Bukan rasa buah belunu. Kan? Itu buah roh yang asli, yang dihasilkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau buah plastik itu lain. Buah plastik itu di luarnya cantik, coba kau gigit, kau dapat makan? Tidak dapat. Nah ini dia orang yang hidup dalam kepura-puraan. Tinggal buat baik dulu, tinggal oh ada banyak orang di sana baru buat baik. Kadang-kadang saya berpikir saudara-saudara, kalau saya jalan di jalan di daerah kita ini, kadang-kadang saya nampak kotak atau gabus putih itu tengah jalan, saya dua hati untuk pergi pungut. Kalau dulu saya suka tuh, pungut dulu, nanti orang kasih gambar nih masuk TikTok. Sekarang saya mulai pikir, saya pergi ambil nih nanti tiba-tiba orang yang jalan tengok handphone habis kok karena gulung sama itu kotak di sana. Jadi biarkan saja kecuali dia di siring jalan. Dan dulu kesukaan saya saudara-saudara, kalau nampak orang parking di siring jalan, dia buka dia punya bonet depan itu injin, saya akan stop dan saya tanya, bos kenapa? Apalagi kalau, terima kasih. Apalagi kalau di jalan yang sunyi, yang tiada orang, saya akan berhenti. Saya bilang begini, kenapa kereta kau? Itu saya dulu. Saya berubah, tidak, bukan saya yang berubah, tapi zaman yang berubah. Betul? Tiba-tiba tengah malam, kamu jalan, ada kereta berhenti tengah jalan rusak, kamu berhenti terus tengok, kenapa kereta kau bos? Tidak apa-apa, dia bilang sudah tarik parang begini, ada duit kau. Itu zaman yang berubah, saudara-saudara. Nah jadi menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati itu harus memiliki kemurahan hati yang dihasilkan oleh hidup benar. Karena itu saudara-saudara. Menjadi keluarga yang diberkati adalah keluarga yang hidup dalam kebenaran, keluarga yang memiliki kemurahan hati. Jadi kalau kita mau keluarga kita memiliki murah hati, mari kita mengajak keluarga kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup di dalam perintah Tuhan. Maka keluarga kita akan memberkati, keluarga kita akan diberkati. Sekali lagi saya tekankan, bahwa memberkati itu bukan tidak hanya dari segi materi, bukan hanya dari segi harta, uang, atau kekayaan, tapi memberkati daripada gaya hidup kita. Memberkati daripada bagaimana kita berkata-kata, memberkati bagaimana kita menerima orang lain di dalam hidup kita. Ketika kita diberkati dengan kasih Tuhan, hanya orang-orang yang memilikinya yang dapat mengasihi orang lain. Kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya, saudara-saudara. Kejarlah yang terutama, yaitu hidup benar dan takut akan Tuhan yang menghasilkan kemurahan hati. Maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga. Dengan demikian, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bukan sekedar impian, tetapi pasti menjadi kenyataan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur atas renungan firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bapa mungkin kami tidak dapat menjelaskan dengan lebih baik, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan akan menyertai kami, menuntun keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati orang banyak dengan hidup dalam kebenaran, memiliki kemurahan hati sebagai buah daripada roh-roh kebenaran. Bapa berkati kami semua keluarga yang ada khususnya di Bandar Labuan, agar terus menikmati berkat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih Pastor untuk firman Tuhan. Baik, sebentar nih kita akan memberi kepada Tuhan. Dipersilakan semua petugas. Kali ini seperti kebiasaan kita ada dua tangkuk. Yang pertama itu ada persembahan mingguan. Yang kedua itu adalah tangkuk khas pelayanan hari Bapak SIB Sabah. Ini kita akan hantar ke pusat lah. Baik, mari kita berdoa sebelum kita edarkan tangkuk ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang tidak pernah berhenti untuk kami. Hari lepas hari, Engkau memberkati usaha kami, pekerjaan kami. Dan dimanapun kami berada, dalam segala keadaan, Tuhanlah yang menolong, memberkati, dan memimpin kami bersama-sama. Pagi hari ini kami berkesempatan untuk mengulurkan tangan kami, membalikan berkat, sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, melalui usaha dan pekerjaan kami. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang siap untuk memberi, dan bertambah-tambah lagi berkat Tuhan buat kami di dalam kehidupan kami. Berkati keuangan ini supaya kami bisa pergunakan untuk memberikan kemuliaan pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di sini maupun di pusat SIB sana. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Kami mengucap syukur dan berdoa ini dalam nama kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, seperti yang dimaklumkan, yang pertama itu adalah persembahan mingguan, yang kedua itu adalah tangguk khas untuk pelayanan hari Bapak SIB Sabah. Baik, puji Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang kedua kita berbakti di sini. Karena ruang utama kita sedang direnovasi. Dan dijangka ada 6 minggu lagi kita akan berbakti seperti ini. Dalam tempo penyiapan ruang yang di atas itu. Puji Tuhan untuk yang sedang berjalan itu renovasi. Kita ingin mengalu-alukan jemaat Tuhan yang mungkin pertama kali berbakti dengan kisah bersama pagi hari ini di sini. Baik, ini adalah kehadiran kita, jemaat dewasa 105 orang. Puji Tuhan. Sekolah minggu ada 26 orang. Dan kita ada newcomer 3 orang. Jumlah kita 134 orang. Jadi dia punya atau YouTube channel punya viewers kita ada 43 orang. Jadi ini mungkin ya, puji Tuhan, terima kasih untuk viewers kita yang mengikuti ibadah daripada rumah. Saya percaya mungkin bukan 43 pribadi tetapi mungkin lebih ramai daripada itu. So, pagi hari ini kita ingin mengenali kita punya newcomer, pengunjung yang pertama kali bersama dengan kita. Yang pertama itu saudara kita Brian, Brian Dunn enggak? Brian Dunn John daripada SID Keliangau. Ada dia? Di sebelah kah? Wow. Di sebelah. Oke, ada di sebelah. Terima kasih. Yang kedua saudara Lois Mickey Stanley daripada SIB Bahab. Ada di sini ataupun di sebelah juga? Sebelah juga. Oh, puji Tuhan. Jadi dia dengar teriakan dari dalam sini untuk. Yang ketiga saudara Alex Jaim daripada SIB Taginambur. Ada di luar juga? Oke. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan, kita ada 3 pengunjung yang baru dan kita berterima kasih kepada mereka. Dan kalau Radila Buah Didi bekerja, maka kami menjemput untuk terus bergereja bersama dengan kami. Pada masa akan datang kita berada di ruang yang lebih selesa saya pikir. Untuk beberapa minggu ini kita berada di sini. Tuhan memberkati semua yang setia, yang 131 itu.
yang setia hadir dalam ibadah, Tuhan akan memberkati kita bersama. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom. Haleluya. Hari ini kita ada sesuatu yang spesial. Kami ingin mengucapkan selamat hari Bapa kepada semua insan yang bergelar Bapa. Ada Bapa ke di sebelah? Sama subuk sekejap. Oh, haleluya, banyak jemaat di sini. Jadi saya mau berdiri di sini. Haleluya, hai, shalom semua. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, setiap penat lelahmu, setiap titik peluhmu dan pengorbananmu tak terhitung demi keluargamu. Terima kasih bapak-bapak. Mari bapak-bapak semua berdiri. Bapak-bapak sahaja. Bapak tua, bapak muda, sila berdiri. Yang tak bapak, angan-angan jadi bapak, sila duduk. Bapak-bapak. Lagi ada bapak? Tiada? Ini saja bapak yang ada. Masih ada bapak-bapak yang di luar sana. Mari kita berdoa untuk bapak-bapak. Mari bersama-sama semua jemaat tetap duduk, cuma bapak-bapak yang berdiri, kita berdoa untuk mereka. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mulia, Raja Damai. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami diberi kesempatan untuk menyambut hari Bapa bersama bapak-bapak SIB Bandar Lebuan. Kami bersyukur karena oleh kasih karuniamu, bapak-bapak ini hidup sihat sehingga detik ini. Dan kami percaya bahwa engkau akan terus memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang baik untuk keluarga mereka dan terlebih lagi untuk melayanimu. Kami bersyukur karena bapak-bapak ini hidup dalam kasihmu dan kami berdoa agar mereka terus tinggal di dalam kasihmu bersama-sama dengan keluarga mereka. Haleluya Tuhan. Kami berdoa agar kerjaya dan segala usaha mereka tetap dalam perlindunganmu dan berkatmu terus menyertai sehingga mereka merasa dan menikmatinya dengan penuh sukacita karena engkau. Kami berdoa agar bapak-bapak ini tetap teguh berdiri di tengah-tengah keluarga mereka dalam apapun cabaran yang harus mereka lewati. Yes Lord. Kami berdoa agar bapak-bapak ini tetap menjadi terang bagi keluarga dan masyarakat sekeliling sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya bapak-bapak terus ingat dan takut akan murkamu dan tetap mengasihimu sampai Maranatha. Lindungi iman semua bapak-bapak di seluruh Malaysia yang percaya kepadamu dan jauhkan mereka dari yang jahat. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, terimalah firman Tuhan ini yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 16 yang berkata, dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian dalam nama Yesus. Mari jemaat kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikut ialah info mingguan dan pengumuman bagi perhatian para jemaah sekalian. Always Say a Prayer atau ASAP akan diadakan setiap hari Selasa, minggu pertama hingga ketiga jam 8 malam di El Shaddai Hall. Bagi jemaah yang mempunyai permohonan doa, boleh mengajukan kepada Ketua Komsel atau Ketua Bidang Doa Bro Jimmy Awang atau Pastor Sidang Pastor Alam Shala Venus. Revival Prayer Meeting atau RPM akan diadakan setiap hari Jumat, minggu keempat jam 8 malam di El Shaddai Hall.
Jemaah boleh memberikan persembahan dan persepuluhan secara atas talian di dalam akaun Sidang Injil Borneo Bandar Labuan 0380100220 di Hong Leong Bank. Layanan Kasih Bersih Gereja. Terima kasih kepada Komsel Immanuel dan Dilelia atas pelayanan Kasih Bersih minggu ini. Pada minggu hadapan, pelayanan Kasih Bersih akan diambil alih oleh Komsel Joshua 1, Agape, dan Ruth. Gereja Bersih, Jemaat Selesa. Terima kasih atas pelayanan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Renovasi untuk gereja ini di ruangan LCD Hall dan wiring semula, dan inilah orang-orang yang terlibat, orang-orang kuat yang terlibat. Kita ada Pak Bomba, kita ada Pak Akuntan Negara, geng. Mahal mau sendkot. Kita ada pastor, kita ada penerangan juga. Kita ada pakar mekanik di sini. Pakar ini pakar minyak nih. Kalau perlu minyak, kita perlukan juga. Oke, terus jangan terakhir ini, kita akan kembali ke tempat ini. Bersama agar kerja-kerja pendawaian semula dapat berjalan dengan lancar, dan kontraktor yang terpilih adalah kontraktor yang berintegriti dan berkualiti. Semua aktiviti gereja akan dilaksanakan di Kafe Kasih sehingga proses renovasi selesai. Dimaklumkan kepada jemaat bahwa Kafe Kasih tidak akan beroperasi sehingga proses renovasi selesai. Terima kasih atas perhatian semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pagi hari ini atas kebaikan penyertaan perlindungan-Mu dalam ibadah kami, sehingga semuanya dapat berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan yang melayani, baik daripada sering sampai kepada pelayanan firman Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan hari ini menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan. Dan biarlah kami pulang dengan sukacita. Bapa, kami pulang mohon pimpinan perlindungan daripada Tuhan, menjauhkan kami dari segala kejahatan dan malapetaka, sehingga kami dapat tiba di rumah dalam keadaan selamat. Kami tiba di rumah dengan sukacita daripada Tuhan, menikmati hari ini bersama-sama dengan Engkau. Segala berkat yang telah Engkau sediakan kami dapat nikmati dengan sukacita. Dan biarlah kiranya nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Allah, dan terimalah janji berkat-Nya. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, serta gandum dan anggur yang melimpah sepanjang hidupmu. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah-Mu, diberkatilah istri-Mu, anak-anak-Mu, dan seluruh keturunan-Mu. Pulanglah, kiranya Allah damai sejahtera dalam kasih karunia-Nya menguduskan kamu seluruhnya, dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh-Mu dengan sempurna sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.